melaksanakan tinjauan saya hari ini dan juga kemarin di Kabupaten dan Kota Pekalongan, semuanya sudah memenuhi standar. Baik dari ada 4 yang kita jadikan patokan ini dasar, yaitu pertama ketersediaan beras. Dan saya hari ini saya dengan Bupati langsung melihat di gudang sini ketersediaannya sudah sangat memadai, artinya cukup. Yang kedua kualitas, sudah kita cek, kita buka sampel dan berasnya sudah memenuhi standar untuk premium. Kemudian bobot yang juga begitu, rata-rata sudah di atas 15 kg, sudah termasuk dipotong beban karungnya yaitu sekitar 5 gram. Kemudian yang terakhir delivery-nya harus tersampaikan langsung kepada keluarga penerima manfaat. Salah satu masalah yang sangat jadi perhatian dari pemerintah dalam kaitannya dengan penanganan COVID-19 adalah masih tingginya tingkat mortalitas atau fatalitas para tenaga kesehatan yang dokter. Karena itu catatan saya ini mengeluarkan buat Pak APD dan juga masker untuk tenaga kesehatan. Saya pesan kepada Pak Gubernur, kepada tenaga medis yang ada di sini, supaya mengutamakan keselamatan diri dulu, baru keselamatan pasien. Karena kalau dokternya tidak selamat, tidak mungkin selamatkan pasien.